Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini, ayo nih ya kita tetap dukung idola kita di acara Indonesian Award 2021, yaitu acara lamaran Lesti dan Rizky Billar sebagai nominasi program spesial terpopuler ya sahabat. Wah, ayo kita gaskan ya, semoga Leslar menang di acara tersebut ya sahabat, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagramnya Tabloid Nova, di mana dalam unggahannya ini ada nama asli artis cantik Indonesia berdarah Sunda, ada yang berbeda banget termasuk ada nama Dede Lesti ya. Seperti dalam captionnya dikatakan, artis tanah air berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa dari mereka ada yang tidak menggunakan nama aslinya saat masuk ke dunia hiburan loh. Nova merangkum beberapa nama asli artis cantik berdarah Sunda. Namanya ada yang mirip, ada pula yang ternyata beda banget dari yang kita tahu selama ini. Penasaran gak nih siapa nama asli dari para artis? Di sini salah satunya ada idola kita Lesti Kejora ya sahabat, di mana di sini di unggahan Tabloid Nova mengatakan namanya mulai dikenal usai jadi pemenang dalam kontes dangdut. Lesti Kejora bukanlah nama asli dari istri Rizky Billar. Ia lahir di Bandung dengan nama Lestiani Andriani. Wah, sepertinya ada yang salah nih ya sahabat. Langsung banjir komentar di unggahan ini nih ya, yang mengatakan Lestiani Mimin aslinya, katanya ya Lestiani udah itu doang, bukan Lestiani Andriani katanya ya. Komentar lain juga mengatakan ralat Min, Lesti Kejora nama aslinya Lestiani aja. Wah, salah nih ya artikel dari Tabloid Novel soal nama Dede Lesti Kejora. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari Opa Philips nih ya, yang mana di sini dia mengcover lagu Takdir Cinta Leslar nih, masya Allah. Opa Philips ini adalah salah satu fans Leslar garis kerasnya ya sahabat, masya Allah, best banget nih Opa Philips, selalu semangat ya untuk cover lagu Leslar ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari unggahan Ari Lobster siang tadi ya. Mengunggah dirinya tuh masya Allah lagi di lokasi syuting ya bang. Di sini dalam unggahan Abang Boril dikatakan, Bismillah, week sin, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankan, semoga berkah selalu, amin. Masya Allah sehat-sehat ya abang. Seperti yang dikomentari oleh sistikomah.w mengatakan, amin, semoga berkah sehat terus Leslar dan tim, amin ya amin Allahumma amin. Komentar lain juga mengatakan, Jumat berkah, sehat selalu Bang Boril, amin. Masya Allah, doa terbaik tentunya ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari media Malaysia ya, yaitu dari @msstaronlineofficial, yang mana di unggahannya mengunggah postingan soal Lesti dan Rizky Billar. Di sini dalam artikelnya dikatakan, Rizky Billar kecewa Lesti Kejora difitnah hamil sebelum kawin. Kami dibesarkan oleh keluarga yang tahu tentang agama ya, di unggahan berita online Malaysia ya. Di mana di sini ada komentar dari Yana Samsudin ya, salah satu artis Malaysia nih yang mengomentari postingan tersebut. Di sini ia mengatakan,
Lesti anak baik, Rizky jaga Lesti baik-baik doang. Ramai orang sayang Lesti, tahniah keduanya ya dengan menggunakan bahasa Malaysia ya. Di sini juga ada komentar dari @ma_lampir_llc mengatakan, Jumat berkah, Masya Allah, jaga lisan wahai netizen. Tak pasal merangkak mencari mereka nanti di padang mahsyar. Tak kira lah Malaysia ka Indo ka, jarimu bakal menghakis pahalamu ya. Masya Allah, banyak yang sayang sama Leslar ya di negara jiran Malaysia ya sahabat. Masya Allah, barokallah Leslar ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datangnya dari IGS-nya Adiska ya, yang mana di sini Bang Adiska tengah bersama Papa Daniel. Masya Allah, Papa Daniel lagi berada di lokasi syuting. Wah wah wah, apakah Papa Daniel akan ikut syuting JWB? Kita tunggu ya para sahabat, semoga Papa Daniel ada di acara JWB ya sahabat. Tabarakallah ya. Oke, lanjut kabar terakhir ya para sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagram Lesti Fashion nih ya, mengunggah postingan harga-harga tas Lesti Kejora nih ya. Yaitu untuk part yang pertama di sini, tas dari Louis Vuitton ya sahabat. Masya Allah, harganya bervariasi ya, mulai dari harga 36 juta, 59 juta sampai dengan harga 41 juta ya para sahabat. Masya Allah, berkah selalu. Dan di part kedua di sini dari merek Chanel ya sahabat, Masya Allah, harganya ya mehong-mehong bang. Yaitu mulai dari harga 32 juta rupiah hingga mencapai 71 juta rupiah per tasnya ya sahabat. Masya Allah, Lesti Kejora emang best ya, istri sang sultan yang selalu menginspirasi banyak orang ya sahabat, yang selalu sederhana. Tabarakallah untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, tentunya doa terbaik untuk mereka ya para sahabat, semoga mereka selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga mereka segera mendapatkan momongan yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update dari Mimin sore kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.